Sebuah video memperlihatkan rombongan pesepeda terobos lampu merah viral di media sosial. Video ini terjadi Jalan Haji Bau, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video terlihat pengguna jalan lain memberhentikan kendaraannya saat pesepeda tersebut melintas. Video tersebut kini menjadi buah bibir di jagat maya hingga memunculkan berbagai macam komentar dari netizen. Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Sentu membenarkan ihwal kejadian dalam video viral tersebut. Pihaknya pun mengimbau para pengguna sepeda agar menaati aturan lalu lintas. Frans pun mengaku bahwa penegak hukum sebenarnya mengalami dilema lantaran tidak ada aturan mengikat yang bisa menjadi landasan pihak kepolisian untuk menindak tegas para pesepeda yang melanggar rambu lalu lintas.